kontribusi. Saya ingin membicara mengenai butiran 05000 Kerajaan Tempatan, dan saya kira ianya juga bersangkutan dengan 1000 Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Tuan Pengerusi, saya sebenarnya mempunyai nada yang sama dengan juga dengan Yang Berhormat dari Arau tadi. Dalam masa tak sampai 4 tahun saya menjadi wakil rakyat ini, saya melihat bahawa ada setengah-setengah aspek penguatkuasaan kerajaan tempatan amatlah lemah. Di dalam pemajuan rumah misalnya, sales and purchase agreement ataupun perjanjian antara pembeli dan pemaju hanya memberi waranti selama 2 tahun, dan kemudian sekiranya ada lagi tuntutan yang belum dijawab ataupun disantuni oleh pihak pemaju, maka ada 1 tahun lagi yang kita panggil untuk mereka bawa ke tribunal. Masalahnya Tuan Pengerusi ialah apabila perumahan, kawasan-kawasan perumahan ini di kawasan tanah-tanah yang misalnya mempunyai banyak pasir ataupun kawasan tanah gambut, ya, dan bukan tanah bukit, sebarang masalah keretakan ataupun penurunan di dalam tanah sinking, ya, tidak nampak dalam masa 2 tahun semasa selepas rumah dimajukan. Saya ada beberapa contoh di kawasan saya sendiri. Kawasan kebanyakan kita Lembah Kelang ini, terutamanya yang berhampiran dengan sungai-sungai ini, tanahnya banyak tanah gambut dan tanah pasir. Baru sahaja saya dipanggil oleh penduduk, selepas 2 tahun apa didapatinya ialah tanah di belakang rumahnya telah tenggelam hingga menampakkan kita panggil skirting, ya, rumah, dan makna nampak di bawah foundation itu kita nampak. Jadi pihak pemaju pula mengatakan bahawa mereka telah buat asas di badan di tubuh rumah itu ataupun the main block, tetapi tidak dibuat di bahagian kaki lima dan tidak juga dibuat di pagar dan juga di pintu pagar itu. Jadi bila tidak dilakukan, maka tanah ini turun dan tenggelam, maka bersamanya adalah bahagian rumah yang tidak ada asas. Jadi pemaju rumah melepas tangan dan mengatakan bahawa waktu waranti ini sudah tamat, tidak ada apa yang kami boleh buat, dan mereka tahu bahawa di dalam perjanjian di antara pembeli dan pemaju ada banyak kelemahan yang sebenarnya menyebelahi kepada pemaju. Jadi pembeli terkapai-kapai, tidak tahu apa nak dibuat, dan akhirnya hanya dengan orang kata dengan ihsan saja kita boleh minta coax ataupun mintalah merayu kepada pemaju untuk menyelesaikan masalah pembeli-pembeli rumah ini. Saya lihat bahawa peranan KPKT di sini, saya tidak tahu, yang saya tidak mahu menuduh bahawa masalah penguatkuasaan atau masalah kelulusan itu tidak diperhalusi oleh pegawai-pegawai kita sama ada di bahagian kejuruteraan atau di bahagian arkitektur, di bahagian arkitek ni perancangan itu sendiri, kerana mereka tidak membetulkan di mana ada kesilapan di dalam strukturnya. Saya bagi satu contoh yang Tuan Pengerusi, satu kawasan rumah pangsa sederhana yang saya beritahu, saya terkejut bahawa air daripada kumbahan masuk dalam tangki air. Jadi saya rasa hairan kenapa, dan bila saya melihat sendiri tangki air di atasnya adalah pipe ataupun saluran kumbahan, hanya dipisahkan oleh satu konkrit, satu slab konkrit, dan apabila konkrit ini pecah, maka air kumbahan yang pipe yang pecah daripada air kumbahan masuk di dalam tangki air, dan kita terpaksa minta PBT untuk membersihkan keseluruhan sistem pipe itu. Dan bila kita mempersoalkan pegawai-pegawai yang bertanggungjawab, mereka mengatakan pelan ini dilakukan oleh konsultan pemaju. Jadi dengan mudah bahawa apabila konsultan pihak pemaju atau arkitek pihak pemaju meluluskan, maka pegawai kita sama ada arkitek, engineer struktur dan sebagainya, jurutera struktur dan sebagainya, juga meluluskan tanpa meneliti. Jadi siapakah yang bertindak bagi pihak pembeli? Budaya di Malaysia, rakyat kita mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi kepada pihak-pihak berkuasa.
selagi pihak berkuasa tidak mengambil di atas dirinya tanggungjawab untuk menjadi wakil kepada pembeli, maka sampai bila kita akan menghadapi masalah ini? Ini satu contoh saya beri. Banyak lagi contoh yang terpaksa kita jumpa pihak pemaju dan juga pihak PBT dan juga pihak penduduk kerana tidak ada penyelesaian di segi undang-undang. Walaupun di segi undang-undang mengatakan bahawa kalau ada masalah struktur, maka tanggungjawab pemaju itu selama-lamanya. Tetapi kita tahu bahawa sekiranya pemaju ini bukan pemaju yang kukuh, pemaju yang besar, maka mereka tidak akan boleh untuk membantu di dalam menguruskan kerosakan-kerosakan walaupun bukan di segi struktur, tetapi banyak jugalah kalau dah kita panggil carporch ataupun carporch ya. Anjung yang tidak ada apa ni orang kata asas, tak ditanam asasnya, tenggelam, maka ini kos yang agak tinggi. Saya ada kurang-kurang ada 3-4 projek dalam kawasan saya yang inilah yang sebenarnya berlaku. Bagaimana kementerian perlu memperketatkan? Saya cakap betul, saya kata minta maaf ya Yang Berhormat, selagi MCA pegang KPKT ya, selagi itu rehda dan semua undang-undang berkaitan dengan perumahan, berkaitan dengan apa ni pemaju ini tetap menyebelahi daripada strata title-nya, daripada semua undang-undang, semuanya menyebelahi pemaju, tidak ada satu membela rakyat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Raja. Saya menyokong pendapat Yang Berhormat Tuan Raja dan Harau soal ketidakpuasan para pembeli, bukan saja di Semenanjung tapi di Sabah juga ada pengalaman yang ramai yang tidak puas hati dengan pemaju. Jadi adakah Yang Berhormat bersetuju dengan saya kalau kita cadangkan kepada pihak kementerian untuk menubuhkan satu tribunal antara apabila berlaku persetujuan dengan perjanjian-perjanjian pembeli ini antara penjual atau pemaju dengan pembeli ini, kalau ketidakpuasan, ada satu tribunal yang ditubuhkan khas oleh pihak kementerian, bukan saja di Semenanjung tapi ditempatkan di semua kota-kota yang besar di negeri di negara kita. Adakah yang Berhormat Putatan? Ya. Sebenarnya bukan saya tak setuju dengan Putatan. Tribunal kita sudah ada. Tetapi masalahnya, tribunal ini menyelesaikan masalah selepas masalah itu berlaku. Kita tidak boleh buat banyak lagi. Sebab kerosakan itu sudah dirasa dan menderitanya sudah dirasai oleh pembeli. Saya minta biarlah Kementerian KPKT dan PBT membuat langkah awal sebelum rumah itu pemaju itu mempunyai orang kata membuat rumah itu sendiri. Maknanya mesti melihat kepada plannya, strukturnya, betul tak, sesuai tak dengan tanah yang ada. Saya bukan seorang jurutera tapi orang kata common sense ini ya, boleh kita ni kalau buat rumah di bukit, kawasan tanahnya batu batan, kukuh, lain daripada strukturnya rumah di atas tanah yang banyak pasir atau tanah gambut. Ya, sekarang ini bakal dalam 2-3 tahun lagi di satu kawasan Johan Steel namanya tempat saya ya, kawasan pemajuan rumah naik seperti cendawan yang tumbuh. Dan sesiapa saja yang menjadi wakil rakyat dalam masa 2-3 tahun ini akan melihat, akan menerima panggilan daripada pembeli-pembeli rumah apabila rumah mereka mula retak dan apabila tanah mula turun, parit mula pecah dan sebagainya. Ya, pemaju sentiasa kadang-kadang ada sedikit kesilapan, saya tak ingat salah semua, tetapi pembeli pula tidak tahu yang struktur ini tanahnya lembut, yang strukturnya tanah ini tidak boleh ditingkatkan beban, dan apabila mereka membuat ubah pengubah suaian rumah mereka, mereka meletakkan dinding rumah di atas parit di belakang misalnya, paritnya juga turut pecah apabila tanah turun. Jadi di mana silapnya penguatkuasaan sebelum dan selepas ada perlu? Saya minta kementerian betul-betul melihat kepada perkara ini. Sekian, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Ini ledang ni jurutera, mana letaknya?